Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya di sini ZeroCraft573 dan yep, kita akan melanjutkan lagi yang kemarin itu untuk bikin Nether Tunnel di episode ke-38 ini, teman-teman. Jadi guys, di sini stairnya kita menggunakan polished direct stairs dan sengaja gua speed up aja di awal karena ya membosankan gitulah ya. Jadi ya gitu aja sih. Nanti untuk bagian lantainya kita akan gunakan lava. Nanti juga ada di speed up ini ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini dia untuk bagian lavanya. Gua gali lagi satu ke bawah dan nanti di atas dari si lava itu gua akan taruh kaca. Oke teman-teman, kita taruh semua lava di situ dan nanti ada kacanya ya teman-teman. Dan yap, gua nggak usah banyak bacot lagi. Kalian tinggal tonton aja ya. Oke, selamat menikmati dengan santai ya teman-teman.
Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini Zero Craft 573 dan yap, kita udah selesai menyelesaikan ini semua di Nether. Ini adalah Nether tunnel punya gua. Oke, teman-teman. Sekarang adalah episode ke-38 dan di mana kemarin kita udah buat ini tapi setengah karena bahannya habis. Dan ini quartz, dan ya gue mikir kalau warna putih itu kan ada ini polished apa sih ini nih ya, gak tahu lah ya polished apa itu warnanya putih coy. Kalau pakai tekstur gue warnanya putih begini nih, namanya apa ya, gue lupa deh. Bentar, bukan di sini, bukan, kita tulis dulu di sini lah ya. Nah ini nih polished diorite. Nah jadi gua pakai polished diorite karena nyari quartznya itu lumayan susah dan jadi gua mikirnya gini aja lah ya, pakai yang warna putih biar kayak ada variasinya sedikit gitu lah ya. Terus ya untuk bagian jalanannya gua selang-seling, di sini lava, di sininya apa sih ini nih, blok magma sama glowstone, dan juga seperti ini semuanya. Jadi untuk batasnya segini aja nih tengah-tengahnya. Dan juga kemarin gue lagi ngambil lava dan gue mau buang yang namanya itu tuh apa sih, blok ini nih, mau buang blok, kok nggak ada, mau buang blok netherrack, dan nggak sengaja gue mencetnya malah panah gue, jadi ya kebuang panahnya. Oke, jadi ini untuk desainnya seperti ini aja lah ya, simple. Kita akan ambilin dulu bagi apa ini sulker-sulker kita yang sudah selesai. Kita taruh lagi aja, cuy. Terusnya kamu saya bawa aja deh. Crafting table sama ini. Oke. Jangan terbang lah ya, kan kita udah punya akses jalan. Jadi kita akan ke base kita, karena ya biar tambah-tambahan gitu, biar gua ngebacot. Kita akan memberi nama hewan peliharaan kita, teman-teman. Kalau untuk kucing gua udah ada, jadi gua akan ngasih nama buat kucing dulu, terus sisanya yang lain. Kalau anjing itu kan udah ada. Nah nanti yang lainnya, teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai di base dan yap, selalu malam. Kita akan tidur dahulu di daerah sini. Ini ada kasur. Oh, udah nggak ada ya? Udah diambil ya? Kemana deh? Kasur. Oh ya teman-teman, untuk bagian bawah sini belum gua perbaiki ya. Nanti gua akan perbaiki lah ya. Di off kamera aja. Oke, save. Itu masih bekerja loh. Di 1.14 masih bekerja. Enggak ada kasur nih, teman-teman. Ya udahlah ya, kita akan skip dulu sampai pagi karena kita akan ke rumah. Oke, teman-teman, kita akan langsung aja mengambil name tag. Nah, di sini ada name tag 19. Di bawahnya Orana. Kita cari lagi. Karena untuk kucing itu kan banyak gitu. Tapi nanti gua akan pilih-pilih aja lah kucing-kucing gua, karena kucing gua tuh ya banyak, terusnya banyak juga yang udah mati. Terus kita akan lihat, oh ini bowl berarti ada mentek satu doang. Really? Oh, ada bow nih. Unbreaking. Enggak ada infinity-nya. Coba kita akan kasih ini. Kasih infinity di sini. Nah itu kan, tapi levelnya 24 cuy, nanti aja deh kita perbaiki dulu pakai mending biar murah. Oke, kita akan skip aja kali ya untuk memberi namanya, karena di sini gua lagi nyari name tag lagi. Kalau nggak salah tuh ada banyak di barel-barel sekitar sini. Oke.
Oke teman-teman, jadi untuk pertama nama-nama kucing gue udah punya di sini. Yang pertama adalah Mio, terus Bonnie, ada Siro, ada Kelvin, terus Blackie, Cimeng, Kiku dan Mbul. Oke, yang pertama yang ada di dalam sini warnanya hampir sama ya, walaupun bukan hitam. Jadi kita kasih nama Mio dan kita akan ambil lagi Bonnie. Di sini warna abu-abu ada nggak ya? Warna abu-abu. Ah, ini nih. Ini kayak kucing yang namanya Mioi. Oke, sip. Terusnya kita akan cari lagi ini Siro, Kelvin, Blackie. Nah, ini kayak Kelvin nih, teman-teman. Ini kayak Kelvin. Oke, sip. Di sini ini yang putih-putih terlalu banyak warna putih dan gua nggak punya. Dan ini hitam semua. Ya, tahu-tahu. Mana-mana. Ah, ini dia. Ini Blackie istimewa. Kita cari lagi, guys. Terus di sini, oh iya, gue belum kasih nama Oyen itu kucing gue, tapi dia udah nggak ada, teman-teman. Ini Oyen. Terusnya ini warna kayak gini nih, gue nggak punya kucingnya, teman-teman. Jadi nanti aja kita akan kasih namanya. Kita akan cari dulu, cari lagi. Kamu udah ada namanya? Kalau nggak salah, gue tuh punya kucing banyak banget dah. Oh, ini nih kayak yang namanya Cimeng. Ya, kamu Cimeng. Oke, sip. Kita cari lagi, teman-teman. Cari lagi. Waktu itu sih di sekitaran sini banyak banget dah. Untung nempel kita masih banyak, cuy. Kita cari lagi kucing-kucing kalian di mana semua, cing? Kita cari. Ayo. Gak ada, teman-teman. Gimana ya? Masalahnya ini ada. Oh ya, Kiku warnanya kayak embul. Terus Bonnie Siro. Oke. Bentar. Oke, teman-teman. Di sini kita udah selesai memberi namanya karena di antara mereka ada yang warnanya beda. Tapi tidak apa-apa ya, teman-teman. Jadi yang pertama di sini Blackie. Tadi di sana satu Cimeng ya, teman-teman, belum gua bawa ke sini. Dan di sini Kiku, ada Mioi, Siro, terus Bonnie. Pin sama Embul. Oke, di sini satu lagi. Di sini ada Mio. Nah, ini yang paling tua, teman-teman ya, namanya Mio yang paling tua. 4 tahun lah ya umurnya. 4 tahun pending 5 tahun. Oke, nanti untuk polar bear kalian komentar aja di bawah bagusnya namanya apa. Dan juga untuk fox kalian juga komen lah ya di bawah bagusnya namanya apa, coy. Oke, dan untuk Nether Tunnel nanti yang tangga turun ke bawah gua akan selesaikan di offline record. Dan juga untuk ke stronghold nanti gua akan bikin portal satu lagi lah ya, teman-teman, biar kalian kalau udah download di episode 40 bisa mengaksesnya dengan mudah dan juga indah gitu ya Nether Tunnelnya. Aduh, ngancurin apa tadi, adalah ya bodo amat. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini karena di sini di map ini tidak ada updatean lain karena gua ada di Nether terus. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian tertarik dengan video kali ini, kalian klik tombol like-nya, dan bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya, teman-teman. Bantu gua ke 1000 subscriber di tahun 2020 ini. Oke, mungkin segitu aja. Bye, sampai bertemu di next video. Dadah.